cerang begini, emak sama Adani mau cari kerang di irigasi deket sawah. Temenin emak yuk. Inilah tempat di mana kita akan berburu kerang harmis ya ayah. Siap. Kamu lagi ngapain? Mulai ada duduk kok ya bu. Aduh. Jadi pakai inilah. Aduh, dulu pernah bikin video tentang harmis. Dan kali ini juga sama mau bikin video tentang harmis. Ayo ah. Let's go, let's go. Dasar kelakuan si Adani ya. Selalu bikin emak kesel. Tapi memang waktu yang pas nyari kerang harmis teh ya saat cuaca panas begini. Oh iya, tuh ada yang nyari. Oh iya, tuh ada ibu-ibu yang lagi kayaknya lagi ambil harmis, ah. Ya bukan. Hah? Lagi ambil ini keong. Harmis. Keong. Mumpung ada ibu-ibu yang nyari juga, mending disamperin yuk. Alhamdulillah. Dapat banyak udah? Ini baru segini. Oh, iya. Banyak, Bang. Mau nyari apa? Iya, tadi mau nyari sama. Ketemu ibu lagi. Langsung turun, bayar di. Turun. Tuh ya. Ya harmis kan ini ya, Bu? Iya, kalau di sini mah ini namain ece. Ece. Iya. Oh. Kalau di kampung, kalau di mana namanya harmis, tapi kalau di tempat ibu mah ibu. Iya. Namanya ece. Ece. Beda apa sama? Ya semacam kerang itu. Tapi kerang harmis sama iya, ece sama. Sama. Cuma beda nama aja. Iya di kampung saya namanya ece. Ece. Iya. Alhamdulillah, emak resep pisan kalau ada temennya. Biar bisa ngerumpi gitu. Bukan atuh maksudnya teh ya. Biar bisa dapat banyak kerangnya gitu. Sadayana, lain daerah lain juga penyebutannya. Kalau di tempat emak teh disebutnya harmis. Di tempat ibu cici teh namina teh kerang ece. Gede-gede lagi ini tuh. Buat di itu di sayur bening, di sayur bening ya? Di oseng-oseng enak. Oh, iya. Boleh Bu ikutan Bu nyari iya, Bu? Iya, boleh. Boleh ya? Cuman agak susah. Oke. Oh. Iya, enggak apa-apa. Langsung apa mau tidur dulu? Kamu mau tidur silahkan nyari. Tah, Gerasi Adani masuk ke bercandanya ya. Masa udah pepanasan sampai sini teh malah mau tidur dulu atuh? Nah, cara ambilnya masih sama seperti pernah kan dulu ambil diraba-raba kayak gini. Kamu lagi ngapain sih di situ? Yang liatin dulu ya, tuh. Aku sini itu. Ayo kan kayak gini. Oh, udah hise. Nah, di gini juga bisa. Lebih gampang mah ya, Bu ya? Iya, di pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir ya. Pinggir-pinggir yang gede-gede di pinggir. Nah, di oyang-oyang kayak gini. Mana? Nggak ada, Jong. Mama tidak pintar. Nah, gitu atuh Dan. Daripada ngeliatin emak aja ya. Harmis tuh di air payau. Kalau sekarang di air biasa, pengen wadah. Ah, ada wadah jatuh dari langit. Ah, piraku. Susi paling Bu. Dari pesawat. Makanya kalau ngomong itu jangan sembarangan lah Bu. Aduh, jantung mah hampir copot. Kira itu ada upo turun dari langit. Ternyata baskom. Aduh, ada nih. Bisa nate hurai wainya. Aduh. Kok kayak gitu nyarinya? Kamu nyari emas apa nyari emas? Nyari emas. Si Adani mah gak serius nyarinya malah diobok-obok aja atuh. Bikin makin keruh airnya. Kasih aja Bu. Biar langsung gede. Nih gede. Tuh. Kamu mau nanya air terus. Tuh gak dibantu. Ya Allah. Aduh. Baru 1 jam dah kita dapatnya, lumayan. Nah, yuk istirahat dulu yuk. Asal. Yuk istirahat yuk. Kita naik nggak naik? Kita naiknya gimana ini? Karep tuh ini, bodo amat. Iya, karep tuh ini bodo amat. Aduh, ini dia tantangan
mana yang paling berat? Kumaha ieu mah naiknya sadayana? Ngelarian teh ieu teh naik celekana ieu teh. Batu. Jangan punya istri kayak gini ya. Naik sarapun guys. Batu nu tah itu. Tuh, ripu guys, bisa naik. Aduh, pusing. Aduh, kalau soal manjat-memanjat mah nyerah, emak. Mana sih ada nitek gitu deh ya. Kamu aja tuh yang banyak makan, biar kuat narik emak. Jangan nyuruh emak diet. Alhamdulillah sadayana, tangkapan hari ini teh lumayan banget. Apalagi ditambah tangkapannya Bu Cici. Hatur nuhun atunya. Nah, mulai jahilnya si Adani mah. Masa mah disiram-siram. Cuci kerangnya sampai bersih ya, lalu rebus 15 sampai 20 menit sampai kacangnya teh terbuka. Ingat, kulitnya jangan dimakan loh, keras. Bercanda. Tiriskan lalu kupas kerangnya yang dimasak dagingnya aja. Ya masak. Ini dia haramisnya. Udah cuci bersih. Banyak kok. Nah sekarang mau buat bumbunya. Tuh. Ini ada garam. Sadayana, bumbu oseng-osengnya sama seperti biasa tuh. Bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, gula merah, lengkuas, dan serai. Lanjut tumis sampai harum ya. Setelah itu, baru deh masukin kerang ecenya. Ini wangi. Uy, perut mah udah kriuk-kriuk. Alhamdulillah, masakan mah udah jadi. Tuh, tinggal isi Adani udah gak sabar pisan ya. Biar kecil ukurannya, kerang ece tete banyak manfaatnya, sadayana. Nah, kalau ini mah tadi ambilnya di air tawar ya. Kalau dulu mah air apa itu? Payau. Sekarang mau nyobain rasanya di air tawar tuh kayak gimana. Ayo, A, makan. Rasanya kenyal-kenyal ya, enak ya. Sama rasanya kayak di air payau. Sama-sama enak. Rasanya gurih, pokoknya gurih, kenyal, ya, pokoknya enak ya. Sadayana, geuning kerang yang hidup di air tawar dan air payau sama aja. Sama-sama ngona pisan. Duh, ini mah bikin malu pa diet. Apalagi kalau nemu lauk begini mah, pasti rasanya jadi pengen nambah terus. Mantap surantap. Udah, apa